Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam kolom komentar tentang dosis Ambroxol untuk anak usia 10 tahun. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, Ambroxol ini merupakan suatu obat ekspektoran. Artinya, obat ini digunakan untuk mengencerkan dahak. Beberapa penyakit tenggorokan dan paru-paru mengakibatkan simptom atau gejalanya yaitu batuk berdahak yang sulit untuk dikeluarkan. Jadi obat ini gunanya adalah untuk mengencerkan dahak tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa dosis Ambroxol untuk anak usia 10 tahun? Jadi untuk anak 10 tahun, teman-teman bisa menggunakan Ambroxol yang tablet seperti ini atau Ambroxol yang sirup. Nah, dosisnya untuk anak usia 10 tahun yaitu 15 mg 2-3 kali sehari. Jadi untuk anak 10 tahun, teman-teman bisa menggunakan Ambroxol ini dengan dosis 15 mg 2-3 kali sehari. Dimana satu tablet ini berisi 30 mg. Jadi kalau 15 mg itu setengah tablet 2-3 kali sehari. Nah, ini teman-teman, harga eceran tertinggi dan juga expired date-nya. Tetapi dalam penggunaan obat ini sebaiknya teman-teman berkonsultasi dulu dengan dokter. Nah, jika nanti teman-teman keliru atau kelupaan tentang dosisnya, teman-teman bisa gunakan cara yang seperti saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.